Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai manusia biasa yang kadang cenderung didominasi oleh hawa nafsu, kita pun selalu bertanya dan sekaligus berharap, apakah ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nafsu kita yang lebih dominan? Apakah ibadah puasa kita sempurna? Apakah ibadah puasa kita telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dalam hati dan pikiran kita. Yang sekaligus juga kita berharap semoga amal ibadah puasa kita, rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang merusak amal ibadah puasa kita adalah kemarahan diri kita sendiri. Karenanya kewajiban kita berusaha untuk menjaga jangan sampai ketika kita berpuasa kita selalu dalam keadaan marah atau tidak mampu untuk menahan kemarahan kita. Kita menjaga marah kita demi menjaga keutuhan ibadah puasa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun fala yarfus wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun inni shaimun marratain." Puasa itu adalah perisai. Maka janganlah kamu berkata yang kotor-kotor. Jangan pula kamu bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang melawan kamu atau mencaci maki dirimu, maka katakanlah, "Saya sedang berpuasa. Saya sedang berpuasa." Sampai dua kali Rasulullah menyampaikan hal itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita harus mampu mengendalikan amarah yang ada pada diri kita. Terlebih dalam kondisi sedang berpuasa. Puasa itu justru dapat kita jadikan sebagai pengendali dari amarah dan emosi kita. Tentunya hal ini harus kita lakukan dengan melakukan berbagai upaya-upaya positif. Apa sih diantaranya upaya-upaya positif itu? Yang pertama, kita berpuasa jangan banyak keluar rumah. Akan tetapi banyaklah kita di rumah untuk mengkaji ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah tentang menahan amarah itu sendiri. Kemudian kita bersikap sabar dan kita saling memaafkan. Kemudian yang kedua, bahwa menahan amarah itu bukan merupakan suatu kelemahan dan kehinaan bagi diri kita. Saya tidak mau menahan marah. Kalau saya enggak marah sama dia, gengsi dong saya. Bukan seperti itu. Menahan amarah dan memaafkan bukanlah merupakan suatu kelemahan dan kehinaan. Bahkan suatu kekuatan dan kemuliaan baik di mata Allah maupun di mata manusia itu sendiri. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Ya sahabat, pama ta'uduna sura'a fikum?" Qalu, "Alladhi la yasra'uhu rijal." Qala, "La, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab," kata Rasulullah. Wahai para sahabat, siapakah yang kalian anggap sebagai orang yang paling kuat? Para sahabat menjawab, "Seorang yang kuat itu adalah orang yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia yang lainnya." Beliau menjawab, "Tidak, bukan seperti itu wahai sahabat. Orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya sendiri ketika dia marah." Yang ketiga, kita menyadari akibat buruk dari orang yang kita marahi. Kenapa demikian? Kita hendaknya harus selalu menyadari bahwa akibat buruk dari hasil kemarahan kita kepada orang yang kena marah kita itu, dari orang yang kita sakiti itu
pada gilirannya itu akan menimbulkan rasa dendam dari mereka yang pernah kena marah dan kita sakiti itu. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk hamba Allah yang mampu menjaga amarah kita apalagi dalam kondisi sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.